Lalu guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sangat membosankan di sini, aku akan ke lantai 3 hutan mayat, kata Mu Ying segera berubah menjadi cahaya biru dan pergi dari tempat itu. Nona, tunggu aku, kata harimau api dengan cepat mengikuti. Xiao Yan, kemana rencana kamu akan pergi? Tanya Long Yi, dia bisa merasakan banyak aura yang sangat kuat di lantai 2. Kamu akan tahu nanti, kita sedang terburu-buru, kata Xiao Yan. Aku yakin kamu juga ingin menemukan Yu Jing kan? Kata Long Yi. Apakah kamu ada cara? Tanya Xiao Yan dengan senang. Jika dia benar-benar bisa menemukannya, mungkin dia bisa mendapat keuntungan. Tidakkah kamu membutuhkan poin? Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kata Long Yi. Kesepakatan apa? Tanya Xiao Yan. Meskipun ini terlalu jauh untukmu sekarang, kamu harus membantu Raja Naga Emas kembali ke klan naga di masa depan, kata Long Yi. Tidak perlu kamu mengatakan itu, aku pasti akan membantu Raja Naga Emas kembali ke klan naga dan menyatukan klan naga, kata Xiao Yan. Baiklah kalau begitu, aku akan mempercayaimu dan sepenuhnya membantumu, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi yang pasti tidak ada yang lebih akrab dengan hutan mayat neraka ini selain aku, ayo pergi ke barat, kata Long Yi. Xiao Yan perlahan mengangguk dan segera melesat pergi, Mu Peng dan Yueru dengan cepat mengikuti. Di satu gua kecil nampak dua sosok sedang mengobrol. Kakak, Mu Ying ini sangat licik, kata Yu Jing, sialan, aku pasti akan membalas dendam, kata Yu Hui dengan geram. Burung sialan itu. Kamu benar-benar menjual informasi palsu pada kami, kata Yu Hui dengan marah. Tak lama kemudian, Xiao Yan muncul tak jauh dari gua kecil, itu mereka, ada di gua di depan, kata Long Yi. Hati-hati, Yu Hui dan Yu Jing ada di dalam gua ini, kata Xiao Yan. Mereka ada di sini, seru Mu Peng terkejut, ternyata Xiao Yan sudah sejak awal mengetahuinya, tidak heran dia terburu-buru. Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Yu Jing setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, mereka berdua sudah salah perhitungan, karena kekuatan jiwa Xiao Yan telah membungkus Yueru dan Mu Feng, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukan Xiao Yan, belum lagi mereka telah terluka. Rencananya sekarang adalah pulih dari luka kita dulu di sini, dan kemudian menundanya hingga beberapa hari terakhir kompetisi perebutan poin, pertarungan yang menentukan sebenarnya harus pada saat itu, belum terlambat bagi kita untuk membalas dendam saat itu, kata Yu Hui. Dia lalu menutup matanya dan petir muncul di sekujur tubuhnya untuk memulihkan lukanya, Yu Jing juga memulainya. Di luar gua nampak Xiao Yan sedang mengatur siasat, Yueru, kamu dan Mu Feng akan berurusan dengan Yu Jing, aku akan menangani Yu Hui, mulai menyerang, kata Xiao Yan menghilang ke gua, Yueru dan Mu Feng dengan cepat mengikuti. Di dalam gua, Xiao Yan memimpin menyerang, pedang di tangannya menebas dengan keras dan cahaya bila tajam segera meluncur ke arah Yu Hui. Yueru dan Mu Feng juga mulai meluncurkan serangan. Sial, siapa itu? Kata Yu Hui segera menarik Yu Jing ke atas dan menghindari serangan Xiao Yan. Apakah harimau api masih mengejar kita? Kata Yu Jing yang juga menemukan serangan api yang datang secara diam-diam. Tidak, kekuatan api ini bahkan lebih panas dari harimau api, hati-hati, itu mungkin pendatang baru, kata Yu Hui juga melihat sekeliling dengan sedikit waspada, namun dia tidak menemukan sosok apapun. Ayo bergerak, teriak Xiao Yan. Api segera melonjak keluar dari tubuhnya dan kemudian menjadi seperti formasi yang menutupi seluruh gua. Sial, serangan tadi hanya untuk mengecoh kita, kata Yu Hui menyipitkan matanya saat melihat formasi api yang menutupi gua. Karena mereka ada di sini, sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun formasi ini hanya dapat menjebak Dou di bintang 3, sulit untuk menahan Dou di bintang 4, kata Xiao Yan. Yueru dan Mu Peng hanya mengangguk saat mendengar itu. Brengsek, siapa itu? Teriak Yu Hui melihat sekeliling dengan marah. Yu Jing, ayo kita hancurkan formasi ini, kata Yu Hui dengan dingin. Bagaimana bisa begitu mudah, kata Mu Peng yang suaranya bergema dari dalam gua, tetapi Yu Hui dan Yu Jing terjebak oleh formasi, sehingga mereka tidak dapat menemukan Yueru dan Mu Feng. Pada saat ini, Yueru dan Mu Feng juga terus mengalirkan Douchi mereka ke formasi membuatnya telah mencapai tingkat yang cukup untuk menjebak Dou di bintang 4. Hanya formasi semacam ini ingin menjebakku. Aku akan membiarkan kalian melihat kekuatan bintang 4 Doudi yang sebenarnya, teriak Yu Hui dengan dingin,
Setelah mengatakan itu, Dou Chi petir melonjak keluar dari Yu Hui dan Yu Jing saat mereka dengan dingin berteriak, "Jari Ming Hui, telapak tangan Yuan Jing," teriak keduanya dengan keras, segera jari besar dan telapak tangan menghantam formasi hingga hancur, Yueru dan Mu Feng juga mundur beberapa langkah karena formasi yang hancur. Napas Yu Hui dan Yu Jing nampak terengah, jelas serangan mereka barusan telah menghabiskan banyak Dou Chi mereka, hanya jejak petir yang tersisa di tubuh mereka. Sesaat kemudian, Xiao Yan dan lainnya muncul di depan mereka, di saat yang sama, kejutan melonjak di mata Yu Hui dan Yu Jing saat melihat teratai api yang melayang dan berputar di atas telapak tangan Xiao Yan, mereka berdua bisa merasakan gelombang penghancur menakutkan dari api lotus. "Ini buruk," kata Yu Hui dengan wajah tenggelam, dan menarik Yu Jing hendak melarikan diri. "Karena kamu di sini, bagaimana mungkin ada celah bagimu untuk pergi?" kata Xiao Yan yang suaranya bergema. Di saat yang sama dia melambaikan tangannya dan api lotus segera meluncur ke arah Yu Hui dan Yu Jing yang baru saja melarikan diri. Namun kecepatan api lotus sangat cepat, saat berikutnya, api lotus sudah muncul tak jauh di depan mereka berdua sebelum akhirnya meledak menyebabkan sebagian besar gua nampak hancur. "Apakah mereka berdua mati?" seru Mu Feng saat merasakan aura Yu Hui dan Yu Jing telah menghilang tanpa jejak. "Bagaimana mungkin bintang 4 Dou Di akan mudah mati dengan cara seperti itu?" kata Xiao Yan. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika Yu Hui dan Yu Jing perlahan muncul di depan mereka bertiga dengan tubuh dipenuhi bekas luka. "Bocah sialan, saat cederaku pulih, aku pasti akan membalasmu," kata Yu Hui dengan lemah, matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Saat ini, dia sudah berada di akhir permainan, siapapun dapat dengan mudah membunuhnya. Dia dan Yu Jing bertukar pandang sejenak sebelum dengan cepat menghancurkan token di tangan mereka, segera ruang kosong di depan mereka tiba-tiba terbuka dan menyedot keduanya dan menghilang. "Brengsek, bagaimana dengan poinnya?" seru Mu Peng dengan kesal saat melihat keduanya tiba-tiba menghilang ke ruang kosong. "Lihat, itu sudah bertambah ke token kita," kata Yueru dengan senang. Xiao Yan dan Mu Peng buru-buru mengeluarkan tokennya dan terkejut saat melihat poin pada token mereka telah bertambah. Terutama Xiao Yan yang awalnya dari 500, tiba-tiba melonjak menjadi 25.000, dan peringkat di kartu juga langsung melonjak menjadi 10. "Ini benar-benar poin besar," kata Mu Feng tersenyum senang, meskipun poin token di tangannya tidak sebanyak 25.000 di tangan Xiao Yan, namun poinnya kini telah meningkat menjadi 13.000. Peringkat di kartu juga langsung melonjak menjadi 94. Token di tangan Yueru juga meningkat menjadi 12.700 poin, dan peringkatnya telah dinaikkan menjadi ke-99. Di satu ruangan nampak Hudu dan lainnya sedang mengobrol, informasi poin kelompok Xiao Yan juga menyebar dengan cepat. "Xiao Yan ini benar-benar orang yang berbakat, ini adalah pertama kalinya aku melihat selama bertahun-tahun seorang bintang 3 Dou Di puncak mengandalkan kekuatannya sendiri dalam pengujian ini," kata Hudu tersenyum. "Xiao Yan ini adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat ke-10 dan memiliki kekuatan jiwa 100 dalam 1000 tahun terakhir. Aku juga menantikannya mencapai berbagai level dalam kompetisi perebutan poin ini," kata Wu Jiang dengan kagum. "Tapi kekuatan Xiao Yan saja tidak cukup untuk mendukungnya di tempat ke-10. Bagaimanapun, semua orang yang bisa masuk 10 besar adalah mereka yang memiliki kekuatan bintang 4 Dou Di puncak. Bahkan Mu Ying sudah mencapainya, aku ingin tahu berapa lama Xiao Yan bisa bertahan," kata Hudu sedikit mengerutkan keningnya. "Xiao Yan ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja," kata Wu Jiang tersenyum. "Tempat ke-10 ini sebenarnya adalah kekuatan puncak bintang 4 Dou Di, apakah ada yang salah dengan token? Bagaimana kekuatan puncak Dou Di bintang 3 juga bisa terlibat di tempat ke-10 ini?" kata Mu Ying. "Kekuatan puncak Dou Di bintang 3 sebenarnya ingin mempertahankan tempat ke-10, ini agak konyol," kata Harimau Api yang telah berubah menjadi sosok pria kekar dengan kapak besar di punggungnya dan terus mengikuti Mu Ying. Keduanya sekarang berada di pintu masuk lantai 3 hutan mayat. "Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja?" tanya Yueru saat melihat Xiao Yan agak lemah setelah melepaskan kekuatan api lotus. "Aku tidak apa-apa, tapi perlu sedikit istirahat, akan sedikit merepotkan untuk berurusan dengan puncak bintang 4 Dou Di," kata Xiao Yan. "Xiao Yan, bagaimana jika aku membantumu?" kata Lon Yi. "Api di tubuhmu tidak biasa, apa kamu yakin bisa?" tanya Xiao Yan. "Bagaimana kamu bisa tahu?"
Mungkinkah itu karena kekuatan jiwa yang besar dan nyala api di tubuhmu? Kata Long Yi menebak dan terkejut. Nyala api di tubuh Long Yi disebut api darah, itu adalah api baru yang dihasilkan oleh darah yang bermutasi, api yang lahir dari darah dan dapat langsung menyalakan darah maupun menyerang musuh. Jangan khawatir, Raja Naga Emas memberitahuku bahwa keadaanmu tubuhmu sangat istimewa dengan bisa memiliki 23 jenis api surgawi, kata Long Yi. Setelah Long Yi selesai berbicara, api merah menyala di seluruh tubuhnya langsung membungkus tubuh Xiao Yan. Apakah ini api dari darah yang ganas itu? Benar saja, kekuatannya tidak buruk, dengan ini aku akan segera menerobos Dou di bintang 4, pikir Xiao Yan dengan kegembiraan melonjak di hatinya, dia menutup matanya, dan segera menyerap sumber api dari darah ganas yang menyelubungi tubuhnya, di saat yang sama, Dou Qi di tubuhnya mulai melonjak. Dou Qi ini adalah, dia benar-benar akan menembus Dou di bintang 4, kata Mu Feng terkejut saat melihat Dou Qi Xiao Yan yang melonjak dengan liar. Hati-hati jangan sampai orang mengganggu Xiao Yan, kata Yue Ru menyapu matanya ke sekeliling. Sementara Xiao Yan akan menerobos, satu suara keras tiba-tiba terdengar, bocah Xiao Yan, serahkan poin Yu Hui dan Yu Jing, lalu kami akan membiarkanmu keluar dengan selamat. Ekspresi Mu Feng dan Yue Ru menjadi jelek saat suara itu bergema, sesaat kemudian Yue Ru dan Mu Feng tiba-tiba melihat sosok pria besar dengan kapak besar di punggungnya dan wanita cantik di belakangnya. Ini akan merepotkan, kata Yue Ru, dia kemudian melirik Xiao Yan di belakangnya yang akan menerobos dengan cemas. Meskipun aura dua sosok yang baru datang berada di bintang 4 Dou Di, dia akan berusaha menahan mereka agar Xiao Yan bisa menerobos, pikir Yue Ru memutuskan dalam hatinya. Apakah kamu Yue Ru, peringkat ke-99 dan Mu Feng ke-94? Kata Suni, pria kapak besar menyeringai. Dua orang di tahap awal Dou di bintang 4, berikan saja poin itu, saya tidak tertarik bertarung dengan kalian, kata Suni dengan ekspresi jijik. Berhenti, kata Yue Ru dengan dingin, meskipun cukup sulit untuk berurusan dengan Suni, kapak besar bintang 4 Dou Di, itu tidak akan lama setelah Xiao Yan menerobos. Mu Feng juga melangkah maju, bagaimanapun Yue Ru seorang wanita. Tidak dapat dibiarkan untuk berurusan dengan pria kapak besar. Sayang sekali, hanya dua orang dengan kekuatan bintang 4 Dou di tahap awal, ini tidak cukup, kata Suni menyeringai saat melihat Yue Ru dan Mu Feng akan menahannya. Kilatan melintas di matanya, tubuhnya sekejap menghilang, saat berikutnya Suni muncul di depan Yue Ru dan Mu Feng dengan tinjunya yang akan menghantam mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.